Selamat datang di Bengkel PAUD YouTube channel. Pada awal tahun ajaran 2024-2025, IGTKI Kecamatan Cilewu menggelar kegiatan yang penuh semangat dan inspiratif, yaitu silaturahmi para kepala sekolah IGTKI Kecamatan Cilewu. Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Mars PGRI IGTKI yang membangkitkan semangat kebersamaan antara para peserta. Agenda pertama dalam kegiatan ini adalah pelatihan menyusun rencana pembelajaran dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Para guru dan tenaga pendidik diajarkan bagaimana menggunakan AI untuk membuat rencana pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, para peserta juga berdiskusi bersama terkait pelaksanaan kurikulum merdeka. Mereka berbagi pengalaman, tantangan, dan strategi terbaik dalam pengimplementasian kurikulum ini di lembaga masing-masing. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh pengawas Bina TK Kecamatan Cilewu. Beliau memberikan arahan yang sangat penting terkait pelaksanaan 2 minggu pertama masuk sekolah. Pengawas Bina TK menekankan pentingnya persiapan yang matang dan kegiatan yang menarik untuk menyambut siswa baru. Beliau juga menegaskan keharusan para kepala sekolah untuk melaporkan kinerja mereka di platform Merdeka Mengajar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendidikan. Dalam kegiatan ini juga terungkap permasalahan yang cukup serius, yaitu kekurangan siswa di beberapa lembaga TK yang ada di Kecamatan Cilewu. Permasalahan ini diduga diakibatkan adanya praktik yang kurang baik antara lembaga PAUD yang ada di wilayah Kecamatan Cilewu. Para peserta bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah ini demi kebaikan bersama. Dengan berakhirnya kegiatan ini, para peserta mendapatkan banyak wawasan baru dan semangat untuk terus berinovasi. Mari kita dukung bersama upaya IGTKI Kecamatan Cilewu dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di wilayah Kecamatan Cilewu. Terima kasih telah menyaksikan Bengkel PAUD. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.